guys, yuk. Serem apa? Ayo, ayo, ayo. Nih. Kita udah dapetin benderanya nih. Sekarang kita tinggal cari catatan petunjuk itu. Ya, ayo kita cari. Panahnya tuh, tuh. Oh iya, oh iya. Oh iya, ayo udah. Coba lihat dulu. Masuk yuk. Selamat ya. Ini kenapa teman kamu ketakutan gitu? Dia ngeliat hantu anak kecil. Hah? No. Lo yang taruh hantu anak kecil ya? Enggak. Mungkin cuma imajinasinya aja. Biasa. Mula. Oke. Tantangan terakhir untuk kalian semua. Salah satu dari kalian harus ada yang berani ngelakuin ini. Karena kalau enggak, kalian semua enggak ada yang boleh pulang. Tantangannya apa ya, Kak? Kalian semua tahu toilet yang ada di ujung yang terkunci itu. Salah satu dari kalian harus ada yang berani ngebuka toilet itu. Tunggu, Kak. Tapi kan itu enggak boleh dibuka oleh siapa-siapa. Intinya, siapa yang mau jadi sukarelawan? Ayo. Ayo dong. Masa kalian takut semua gini sih, ha? Kenapa enggak kakak-kakak aja ya? Kayaknya kamu yang paling banyak pulang. Enggak, Kak. Kamu aja yang buka. Kak. Jangan, Kak. Jangan saya, Kak. Beneran, please. Ayo. Kak, jangan, Kak. Kak, jangan. Dita itu orangnya penakut, jadi jangan dipaksa. Tau. Kalau gitu, lo aja. Lo nanti teman lo, gimana? Nih. Sebagai gantiin teman.
Sekarang lo harus jalan sampai ke ujung lorong situ ada toilet. Dan lo harus jalan mundur ya. Ingat, lo nggak boleh curang. Karena kita tahu lo curang apa enggak. Ngerti? Iya kak, ngerti. Ya udah kalau gitu, nih, lo buka pakai ini. Sini, pilihin lo. Ingat ya, nggak boleh curang. Udah gue pasangin kamera masih Al tadi di siap tidur. Iya gue tahu, gue juga masang kok. Dia berubah kayak patung gitu ya? Iya loh, bukannya kabur tuh anak. Dia penyakit jantung lagi. Enggak lucu nih anak orang. Buruan, buruan, buruan. Eh, lu tunggu sini, jagain, jagain. Buruan, 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 buruan. Eh, tunggu deh. Ini pokoknya di senter. Eh, tengok, tengok. Sini kan? Hah? Nggak, coba cek ke dalam deh. Gih. Masuk, 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 masuk. Coba lihat, kan? Udah nggak? Nggak, keren. Berbentuk
Sin. Sita. Sin. Mas minum. Iya. Minum dulu, minum dulu. Terus gimana? Apa yang lu rasain sekarang? Kepalaku masih sedikit sakit. Iya. Lu kumpulin anak-anak semua. Bilang cara jurit malam hari ini diudahin. Oke. Okay. Ya. Kalian boleh turun ganti. Iya, Kak. Yuk, yuk. Siap turunnya. Enggak apa-apa, Kak. Bisa kok. Oke. Okay. Hati-hati ya. Ayo, beres-beres. Dek. Kamu kenapa kakinya? Aduh. Enggak. Hah? Enggak apa-apa. Tadi cuma berasa kayak berat banget. Tapi sekarang sih mendingan, cuma kayak masih pegel-pegel gitu. Yakin kamu? Iya, udah. Apa-apa. Ah, Sinta. Kayaknya bukumu ketinggalan deh. Hah? Gue pengen ngatur Sinta deh. Yaudah, sono ajak bareng. Naik mobil gue aja, bilang. Tapi kelihatan modus nggak? Ini kalau bukan modus, apa namanya coba? Buruan, gue tunggu di mobil. Sin? Sinta? Hei, Kak. Hei. Kamu pulang bareng aku aja ya? Jam segini kan taksi susah dicari. Terus akunya gak tega tinggalin kamu dengan kondisi yang kayak gini. Ya, nanti udah nungguin tuh di parkiran. Yuk. Ya, tar dulu, Tita. Di mobil udah gak ada space buat lo. Hah? Ya, sorry ya. Heran deh, Kak. Itu mobil apa kancil sih? Kecil banget. Udah, sorry ya. Lo pakai taksi aja. Yuk, Sin. Kak. Gue duluan ya. Ya, sana. Gak apa-apa kan? Ya. Pelitnya bukan main. Sampai deh. Makasih ya udah nganterin aku pulang. Aku gak nganter sampai dalam ya. No. Jagain cowok gue. Awas. Luan ya semuanya. Ada apa, Mak? Tadi
Waktu saya pulang, saya lihat ada orang masuk kamar saya, tapi saya nggak tahu siapa. Boleh saya cek dulu? Ya, Pak, silakan. Hanya perasaan Mbak aja. Ya udah, saya cek dulu ke bawah ya, Mbak. Kita mau nganterin. Iya. Kenapa ya? Enggak apa-apa, biar Rino anterin aja sampai depan rumah. Ya, Rit. Enggak apa-apa. Aku turun di sini aja. Makasih ya, Kak. Ya, hati-hati ya. Nih, lu udah rasa suatu yang aneh gak sih sama? Tau, dia agak dingin gak sih? Gua kenal aja kagak. Kalau mau sekalian PDKT, tadi harus sekalian aja lu anterin ke rumahnya. Ih, gua tadi mau anterinnya ke mau. Udah, modal nekat aja. Lu sih. Kaget. Baru pulang? Ya, gitulah. Gimana tadi acaranya? Seru? Seru. Kayaknya kamu capek banget. Kamu mandi aja dulu, tapi makan malam udah aku siapin ya di dapur ya. Makasih ya, Kak. Iya. Kamu lagi tidur? Hah? Tidur? Gak mungkin lah. Ya aku lagi pengen bersih-bersih. Jadi yang lagi ada di kamar kamu siapa? Kakak deh, ngorang deh. Udah, aku pengen mandi. Ya. Thank you.
Makasih, Kak. Lo lagi ngapain? Lagi berenang di minyak tanah. Kade, lagi gak bisa tidur gue. Tapi sambil baca-baca novel sih. Wait, novel apaan tuh? Ada bestseller novel judulnya After School Horror. Dan gue baca ini novel, mirip banget sama kejadian lo tadi. Serius lo? Kakak gue juga ngalamin hal-hal yang aneh, tau gak? Pas gue lagi mandi dikira tidur, aneh kan? Aneh dimananya ya? Iya, aneh aja. Udah lah, gak usah dibahas. Suara apaan tuh? Tak! Minta! Minta! Yeah, mau potong malam, dipikir ada pulsa kali yang gratis ya. Hari gini, kamu ngerasa gak sih, semenjak kamu pulang dari jurit malam, ada banyak kejadian aneh di rumah kita. Halo, aku lagi ajak kamu ngobrol loh. Kamu jadi ikutan aneh. Mana sih? Minta tehnya dong. Kak Arum, aku pamit ke sekolah dulu ya. Cinta? Ya. Kok? Kamu tadi ada di dapur, kita kan baru aja ngobrol. Hah? Enggak, aku dari kamar. Jadi? Jadi yang ngobrol sama aku siapa? Cinta, kamu jangan bercanda deh. Itu mungkin perasaan kakak aja kali. Yaudah ya, aku mau ke sekolah dulu. Lu mau sarapan sama aku aja dulu. Nanti aja lah ya. Sekolah. Pintunya kok kebuka? Siapa yang buka ya? Wah, gawat! Siapa yang membuka pintu ini? Tunggu. Baik, sini. Kenapa ya, Pak? Itu pintu kok bisa terbuka? Gak tahu, Pak. Jangan-jangan kalian semalam membuka pintu toilet itu. Enggak. Mungkin rampok kali, Pak, rampok. Ya? Ngapain rampok masuk toilet? Ya mungkin rampoknya pikir ada harta karun kali pada di dalam, makanya dibuka. Kalau pintu toilet itu terbuka,
akan membawa bencana. Ngerti? Wah, lebay ini. Kalau nggak tutup lagi aja pak pintunya pak. Bukan, itu persoalannya. Kita harus. Nah, iya harus masuk pak maksudnya. Iya. Lo tau gak? Kayaknya diomongin Pak Radit tuh beneran deh. Soalnya semalam gue ngalamin kejadian aneh. Hah? Vin, gue juga. Lo kejadiannya apaan? Enggak sih, gue mikirnya cuma perasaan gue doang kali ya. Gimana kaki kamu? Sini. Udah deh, mendingan dibawa ke dokter aja ya. Daripada ntar kenapa-napa. Lagian sekalian kamu tahu kok penyakitnya apaan. Ntar bawa ke dokter ya. Sin? Eh, hai kak. Kamu udah baik kan? Ya, udah lumayan sih. Pulang bareng yuk. Kandi mana? Biasanya pulang sama Kandi kan? Andi lagi ada urusan. Lagian aku nih bete pulang sama dia terus. Terus kan kalau pulang sendirian gak enak. Kamu kan ikut sama aku, ayo dong. Gimana ya kak? Ayo. Kakak kelas yang baik hati dan bijaksana. Saya ini Tita. Saya ini asisten pribadinya Sinta, jadi otomatis Sinta itu akan pulang bareng saya. Ngerti? Emangnya kakak mau banget pulang sama Sinta? Ya, kalau misalnya kakak mau pulang bareng Sinta boleh aja sih, tapi ada satu syarat. Syaratnya apa? Kakak harus mentraktir kita berdua di kafe ternama yang mahal. Pokoknya saya nggak mau yang murahan atau yang abal-abalan. Nggak level. Kalau gitu lain kali aja deh. Oh, lain kali? Oh ya udah. Kalau gitu berarti pulang bareng Sintanya juga lain kali aja. Gimana? Ya udah yuk Sinta, karena kakak kelas kita udah bilang nggak apa-apa, jadi sekarang mari kita pulang. Permisi kak. Sialan. Ben. Di. Kamu pulang sendiri nggak apa-apa kan? Aku mesti ke dokter nih, periksa kaki aku takut makin parah. Yaudah, tunggu ya. Ya, di jalan ya. Thank you.
kalau kayak gini terus. Bisa mampus gue. Sih enggak dok, cuma kadang kalau penyakitnya lagi kambuh suka sakit banget dok, malah kadang kalau lagi jalan tuh kayak berat banget gitu dok, kira-kira kenapa ya? Tulang kamu cukup sehat dan hasil ronsennya pun cukup bagus, kita harus melakukan pengecekan lebih lanjut. Untuk itu kan saya berikan resep dulu ya. Silahkan diangkat dulu teleponnya. Maaf sebentar ya dok. Ya halo. Iya, saya segera kesana sekarang. Baik, terima kasih. Ada apa mas? Gak, saya langsung permisi aja dok kalau gitu. Terima kasih dok. Gini, Mas Andi ya? Iya pak. Tadi aku temukan temannya tertidur di dalam bis. Nggak tahu, seperti ketakutan seperti itu. Iya. Coba kau lihat dulu. Mas ya pak. Vin. Kamu nggak apa-apa, Vin? Kamu mau ke dokter? Kita ke dokter ya? Mau pulang. Iya, aku antar kamu pulang ya. Yuk, kita pulang. Kaki kamu gimana? Masih sakit ya? Tahu nih, pegel banget rasanya, berat. Nah apa lu nok? Gue kemarin malam ada kejadian. Jadiin apaan? Gue ngerasa kayak gue ketindihan sama setan. Kalau gue ketindihan sama cewek, gue seneng, ya. Tapi kalau setan, no. Gue pikir kejadian yang gue alamin gak kalah anehnya apa. Emangnya, lo udah kejadian apa? Nih ya, gue kekunci di dalam bus. Dalam bus itu ada setan ya, puas lo. Merinding gue. Jadi? Lo kelihatan capek gitu? Ya, gue sih agak ngerasain sedikit ya. Tapi lu berdua ngerasain ya sih? Semenjak kejadian jurit malam waktu itu, kita semua jadi teror dengan kejadian-kejadian yang aneh. Ya nggak? Jangan-jangan apa yang dibilang Paradi itu benar.
Ya nggak mungkin lah, No. Gila apa? Omongan orang tua kayak gitu jangan dipercaya. Suka ngawur ngomongnya. Eh, udah. Gimana hari Minggu jadi nggak? Ya, hari Minggu apaan? Kita mau preview video Jurit Malam kemarin. Oh, iya. Gue kurang tidur sih, jadi memory loss gue. Oh, iya. Kuat lagi. Mimpi serem banget mimpinya. Oh iya. Ini kunci mobil kamu. Oh iya. Kasih ya. Mau aku temenin gak, Fit? Enggak, mau. Oh iya, pagi kamu gimana? Sekarang sih udah mendingan, enggak kenapa-napa, tapi karena masih suka sakit. Kamu gak jelas gitu sakitnya. Aku jadi punya firasat nih. Kalau semua kejadian itu ada hubungannya sama toilet yang kita buka. Nah, gimana kalau misalnya besok kita tanya sama Pak Radit? Yaudah, aku langsung pulang ya. Kamu istirahat ya. Mau hati-hati ya. Pagi. Kak, tadi kakak yang nyalain ya? Enggak kok. Aku juga baru aja bangun. Enggak. Terus siapa yang nyalain?
amat buka ya. Mau nih. Kalian berduaan aja? Iya, emang kenapa? Perasaan gue tadi ngeliat. Yakin lo cuma berdua? Iya, ngeliat apaan sih? Ini ada cewek. Gini. Apa? Makanya jangan kelamaan ngejomblo. Yang ada di mata lo, itu cuma cewek doang. Rese ya. Gua hapus nih rekamannya. Jangan dong. Gua udah bikin account anonim nih buat upload videonya. Santai. Gua udah copy ke laptop kok. Yuk, kita langsung ya. Oke. Tau Sinta udah mau masuk. Berarti bentar lagi yang di toilet nih. Yang bagian serunya. Masuk, udah masuk. Tuh. Kalian dengar suara itu? Semangat sih. Lu sengaja setel lagu itu supaya biar kelihatan serem? Hah? Ah, bukan gue. Ah, lu jangan bercanda, lu terus siapa dong? Gue gak tau. Itu? Itu gue? Waduh! Masih ada gak nih? Perasaan waktu itu gak ada anak kecil deh. Iya emang ada anak kecil, terus ini siapa no? Jangan-jangan bener nih yang kamu cerita sama anak soal hantu anak kecil yang anaknya penjaga kantin yang mati dari lantai 3, bener gak sih? Hah? Nah Didi, kamu masih ngerasain sakit gak di kaki kamu? Sekarang sih nggak sama sekali, cuma rasanya suka sakit kayak berat gitu, kayak ada yang ngelayutin kayak di video ini persis. Fix, kaki kamu ketempelan. Aduh, ini. Oke, tenang. Kita temui aja Pak Radi. Dia pasti tahu tentang toilet angker ini. Yuk, langsung aja. Yuk, buruan. Tau gue dia gak pake handphone, mana juga gue punya nomornya kalau pun ada. Pak Raji! Pak! Ada. Kesana coba deh. Pak Raji! Kayaknya ada yang ngikutin kita deh. Hah? Udah, tenang. Jangan panik, jangan panik. Biasa aja. Duh deh. Hey. Siapa lu? Hey. Lu ngapain ngikutin kita, ha? Gue yakin lu pasti tahu sesuatu, ya kan? Iya, gue tahu semuanya. Siapa sih lu sebenarnya? Ayo jawab. 7 tahun lalu, sebelum kalian masuk sini, ada seseorang siswi namanya Asi. Dia tergila-gila sama seorang guru bernama Norman. Dia sering memberikan bingkisan-bingkisan kecil sampai akhirnya dia menyatakan isi hatinya. Saya cinta sama Bapak. Asih, tolong maafkan Bapak. Bapak gak bermaksud melukai hati kamu. Karena selama ini Bapak menganggap kamu sebagai murid Bapak. Dan satu hal lagi harus kamu tahu. Bapak sudah bertunangan, Asih. Maafkan Bapak.
setelah kematian Asih, banyak kejadian-kejadian aneh di sekolah ini. Sampai akhirnya pihak sekolah menutup bilik-bilik kamar mandi. Semenjak itu, semuanya baik-baik saja. Sampai kalian datang melakukan kebodohan. Lu sih? Apa kok jadi gue? Gue juga gak tahu bakal kayak gini kejadiannya. Oke, terus sekarang kita bisa lakuin apa? Kalian harus menutup kembali bilik kamar mandi itu. Jam 12 malam. Terus apa lagi yang harus kita lakuin? Yang paling terpenting sih, kalian harus mengembalikan arwah Asih. Kuncinya ada pada orang yang pertama kali kesurupan. Cinta dong. Hah? Mungkin itu yang orang sebut kerasukan. Kerasukan? Kak, aku gak tahu tadi aku mimpi atau enggak. Aku ngeliat Maya di toilet, Kak. Dia pakai baju pengantin. Dan toilet itu sama persis yang aku buka waktu jurit malam. Setelah dengar cerita kamu, aku semakin yakin kalau itu sumber dari teror di rumah kita. Iya, Kak Reno? Oh, iya, oke. Aku kesana sekarang ya. Sip. Kak, aku pergi dulu ya. Kamu mau kemana? Aku ada urusan sama Kak Reno. Aku khawatir loh sama kamu. Udah, Kak, nggak usah khawatir. Aku baik-baik aja kok. Ya udah. Aku kayaknya juga mau ke rumahnya Pak Gatot. Dia paranormal. Siapa tahu dia bisa bantu kita. Iya sih. Yaudah. Hati-hati ya. Ya. Cinta! Lama amat sih lu? Gini yang waktu. Hanya tuh. Hils ya di sini. Siapa punya ya? Apaan sih? Hei, tolong banget tau nggak? Sorry. Terus lu ngapain di sini? Pakai nanya lagi. Gua tuh tadi lihat high heel lu di sini. Makanya gua bingung sama lu. Kenapa lu naruh high heel tuh di sini? Nih, high heel lo. Wah, lu lihat dong. Itu Don. Gua pengen udah apa sih? Ih, Cinta serius tadi tuh yang gua ambil tuh high heel. Kok jadi naon sih? Lu kebanyakan hayal kali. Engga, Suher. Lu mesti percaya sama gue. Tadi tuh yang gua ambil tuh high heel. Beneran sepatu. Iya. Yaudah yuk, pergi yuk. Kan kita telat nih. Lala gak jelas sih. Lu percaya sama gua kalau itu tuh tadi tuh tadi high heel. Daun juga. Kan pernah nggak stres? Nah, guys, hai. Ada apa nih, Kak? Oke. Ini tentang arwah penasaran yang bunuh diri di toilet yang kamu buka di jurit malam itu. Hah? Terus apa hubungannya sama saya, Kak? Bukan lu, Cinta. Oh, kamu makanya mau bingung. Apain sih lu, kita? Ya kan saya follower, Kak. Emang kenapa, Kak? Nanti aku jelasin ya. Yuk. Oke, sekarang ke cerita. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Itu ceritanya. Oke. Ini ada kaitannya dengan toilet yang kamu buka waktu itu. Jadi tadi kita ketemu sama orang yang misterius. Dan kayaknya sih dia alumni di sini. Jadinya dia bilang kalau di toilet itu ada arwah penasaran. Dan semenjak kejadian malam itu, kita semua diikuti dengan hal-hal yang aneh. Ya, termasuk gue. Aku juga, Kak. Aku juga ngalamin hal yang sama. Kok tapi aku enggak ya? Ya juga siapa yang manggil lu sih? Oke. Menurut orang itu bilang, kita harus nutup pintu toilet itu tepat pukul jam 12 malam ini. Dan lu adalah kunci dari semua ini. Dia lu yang paling depan maju sana. Yuk. Sini. Mbak,
Hati-hati aja. Iya, Kak.